Festival Pasar Terapung Lok Bainten di Kecamatan Sungai Tabu Kabupaten Banjar cukup sebarek yang diikuti oleh ratusan perahu atau jukung pedagang. Pembukaan Festival Pasar Terapung kali ini oleh Bupati Banjar Sri Mancun diharapkan dapat mendongkrak kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Festival Pasar Terapung kali ini mengusung tema pesona susur sungai orang Banjar dengan menggelar berbagai perlombaan, diantaranya lomba jukung hias tradisional, balap jukung berdua Aceh Lok Bainten, hingga lomba videografi on the spot Pasar Terapung. Tanya itu menambah suasana kemeriahan di kawasan Lok Bainten juga digelar Bazar Terapung Ekrap, serta pentas seni budaya lokal. Bupati Banjar Sri Mancur berharap melalui event ini dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara, sekaligus meningkatkan pendapatan para pelaku ekonomi lokal. Merawat budaya yang sudah dijaga, kami juga berpesan kepada seluruh pasar peserta bisa menjaga sehingga pasar terapung ini bisa lestari seperti itu. Begitu pula ada juga Pak Kadis beberapa kegiatan lomba jukung, lomba foto, dan juga beberapa lomba-lomba yang lainnya tentunya tidak terlepas dari tema pasar terapung. Zaidi menambahkan event Festival Pasar Terapung Lok Bainten sebagai upaya bersama untuk melestarikan dan menjaga tradisi budaya sebagai warisan dan khazanah budaya turun-temurun masyarakat daerah Sungai Martapura. Suwardani Duta TV, Kabupaten Banjar.